Assalamualaikum. Kita dah lama tak mancing ataupun casting. Hari ini kita nak kutip sayur hari ni. Kita tak nak mancing. Kita nak kutip sayur. Sayur dia apa ni, bunga-bunga pokok keduduk ataupun pokok seduduk ni. Kita nak masak. Boleh makan, selalu orang makan buah aja kan. Ini kita makan dia punya bunga dia. Okey, jom kita pergi kutip. Kita pokok bunga dia banyak ni. Pokok bunga senduduk ni dia dalam bulan Januari, Februari, bulan dalam bulan 18-9 dia banyak. Dia berbunga. Kita ambil dia punya ni. Dia punya bunga ni. Bunga dia ni kena kutip banyak, bila masak nanti dia jadi apa? Jadi kecut. Ni. Kita ambil dia punya bunga je. Banyak ni. Nanti kita balik rumah kita perisilah. Weh, kerangga pula. Dia pokok ni banyak kerangga. Dia bukan apa, kerangga aku nak makan madu rasa. Kita ambil ni. Bunga dia dah kembang pun tak apa, yang kuncup pun tak apa. Baliknya kita boleh perisi. Banyak oh. Buah dia selalu orang makan ni. Dia dekat kawasan semak samun banyaklah pokok ni. Pokok senduduk ni dia pinggir-pinggir jalan. Apa ni? Mana kawasan tak berapa hutan tebal. Dalam hutan tebal tak pernah tengok pun. Dia ni kawasan yang kering-kering sikit. Banyaklah pokok ni. Kita mungkin tak tahu banyak manfaat, tapi negara luar mereka dah kaji dah ni. Buah dia, batang dia. Kita pun ada apa ni, pakar perubatan sendiri, tradisional kita. Dia orang, kalau tanya dia orang tu, dia orang mungkin tahulah. Dia punya khasiat tu. Banyak ni. Kuncup kembang, kuncup kembang. Ini kembang, ini kuncup. Ini kuncup ni dia lembik sikit. Dia nak jadi buah dia ni. Bunga senduduk ni dia dia ada berapa? 1 2 3 4 5. Dia ada ganjil. Mungkin pokok bunga lain pun dia ganjil lah. Selalunya dia ganjil lah. Dia punya apa ni, kelopak tu. Ni banyak ni. Kita kutip ni. Ini dia punya debunga ni. Warna kuning ni. Dia melekat, serangga-serangga melekat kat kaki dia. Dia buat debunga lah. Dia punya ni. Apa kita panggil? Dah lupa, dah belajar dulu sains apa. Dia punya filament ke apa? Dia punya ni. Dah lupa lah. Dia punya kelopak. Dia punya filament ni untuk dia bunga untuk kahwin. Binatang melekat kat kaki dia, dia apa ni, untuk kahwin lah pokok tu. Senang cerita lah, kahwinkan pokok tu. Pendebungaan. Lagi satu, dia punya buah tu pun dari bunga dia, buah dia pun lah. Kita tengok pun dia punya kelopak tu pun ada 1, 2, 3, 4, 5. Dah kecut dia punya bunga tu, baru dia menjelma buah. Lepas tu bila buah tu dah kembang, dia warna jingga, warna ungu. Masak, boleh makan. Ini yang tua-tua ni.
udah habis lah dia punya tu. Dia punya dalam tu. Yang tua-tua ni. Dia punya batang ni selalu masa kecil-kecil. Ha, kita boleh buat apa ni. Ni lastik ha, batang dia. Pasal batang dia lihat. Ha, tengok pasal lagi satu dia banyak cabang. Ha, kita ambil cabang dia bagus-bagus. Dia lihat. Ha, sebelum kita masak tu kita nak asingkan dia punya ni. Dia punya kelopak tu dengan dia punya apa ni. Yang ini ha, dia punya kelopak tu. Ha. Kita kena asingkan lah. Kalau tidak dia kereh lah kalau nak makan kalau tak asing kan. Ha, mana kita ambil dia punya ni. Apa? Dia punya kelopak ni. Yang ini kita buang. Ambil dengan tuang sekali. Dia memang bercerai-cerai. Kalau cerai kelopak tak apa. Jangan cerai manusia. Ni. Bukan apa dia kereh lah kerana nak masak tu. Ini pun banyak nampak macam ni. Tapi dia nanti bila masak dia kecut lah. Ni. Kelopak tu. Ini sedap ni. Kerana nak tumis lah. Ini kita dah ceraikan kelopak bunga tu daripada tangkai dia ni. Ni. Yang ini nanti kalau apa ni dia punya bunga tu kecut dia, yang ini jadi buah tu. Ini kita dah tu. Udah ceraikan kelopak dia. Ini nanti kita goreng lah. Tumis. Ini kita bubuh daun karapula.
tadi kita dah masak lah. Kita makan lah ni. Bunga senduduk.